Oh, kandul-kandul. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Budi Enwin. Tetap sehat dan semangat. Semangat, semangat terus ya. Walaupun hari masih bulan puasa. Nah, kali ini Budi mau mukbang, mau bela-bela. Tuh, bela apa ini? Bukan bela duren ya. Tapi kali ini adalah mau bela kelapa. Ini bukan kelapa sembarang kelapa, tapi kelapa opior. Nah, oleh-oleh dari Putra Budaya dari Sumenep. Nah, ya, dia mau bela, kita mau mukbang bela kelapa. Iso enggak bela kelapa ya, Budaya? Bismillah. Kurang pecoke. Kurang tajam. Enggak iso. Tenaganya full sudah. Sen, di skip kek, Sen. Yes, pindah ganti pakai kampak. Misal nih, gak pedas. Sebetulnya ini juga kurang mendal ini ya, tapi enak. Kita harus pakai dua senjata. Di skip aja Sen. Ya sudah lubang. Kopior bener enggak ya ini ya? Oh iya, kopior. Oh, airnya habis. Ada air nih. Oh, airnya sedikit, terus kelapanya di dalamnya rontok. Belah dua langsung. Belah dua. Belah dua. Dosen tumpahan. Tuh. Ambil baskom le sama air le. Itu di anu sik sen, skip sik sen. Ya. Kelapanya kayak gini. Rontok sudah. Nah. Oh gini ya kelapa kopior ya. Baru kali ini Bude makan kelapa kopior. Katrok. Ya kita karena enggak ada airnya ya. Kita kerok masuk ke sini. Nah, kemudian kita cuci. Katrok Bude. Tak pernah makan kelapa kopior. Rasanya enak enggak yo? Saya ngicipi langsung ya dari sini ya, dikerok-kerok gini ya. Bismillah. Manis sedikit, empuk. Kayak gabus, kayak gandos. Kayak gandosnya, empuk. Kalau budaya rasa-rasa, masih enak dengan aslinya ya, bukan yang kopior. Dengan asli itu lebih enak, lebih halus, lebih lembut, lebih lumer, lebih manis. Kalau ini empuknya sih empuk, tapi dia enggak lumer seperti gandos, kentos, kentosnya kelapa di dalam itu ada bijinya menyerupai itu. Dan rasanya tidak seberapa manis, manisnya sedikit. Masih enak dengan kelapa muda.
Ini Bude minta oleh-oleh dibawakan oleh-oleh sama putra Bude yang dari Sumenep. Biasanya di Sumenep itu di Madura itu kan banyak sekali jenis kelapa kopior ya. Nah, Bude minta untuk dibawakan. Ya ini bisa dikerok loh. Rasanya tak semanis kelapa degan muda. Kelapa muda degan. Lah bawa ini kue es di mana ini kue es campur kue apa es sirsat kue itu dicampur nak es sirsat nak ya ini sip toro buat buka puasa nih udah bikin es jus sirsat sama alpukat, kemudian dikasih tape, kemudian diberikan es, diberikan kelapa kopior. Es darurat, mendadak. Enak deh kan? Ya. Nah ini. Ini leh bawaan leh. Ini kelapa kopior leh. Mau. Kilo, segi kilo, dikerok-kerok. Kamu kerok-kerok sana. Di dapur. Kita makan es sirsat, kelapa kopior, dan alpukat. Maknyus. Katanya kelapa kopior ini dibuat sebagai obat ya, tapi benar atau tidaknya kita nggak tahu, Bude nggak tahu. Terus harganya juga katanya lebih mahal dari degan biasa. Tapi perasaan Bude rasanya masih lebih enak degan biasa. Ya le ya? Itu penuh aja ya, Fanta. Fanta kan dulu. Oh, dikono Fanta. Oke, kasih Fanta. Kasih Fanta. Boleh minta kasih Fanta. Oke, saya sudah sudahi cukup sampai di sini dulu. Kita mereview belah degan, belah kelapa kopior dari hasil oleh-oleh Putra Bude. Oke, semoga semua ini bermanfaat buat kalian semua. Kiranya suka dengan vlog Bude. Jangan lupa bantu saudara subscribe-nya, klik like and share, komen-komen ya di sini ya, yang banyak ya. Ya, supaya Bude tetap semangat, masih tetap eksis, bisa memberikan informasi-informasi tentang ya makanan ini seperti ini, hiburan dan lain-lain. Oke, akhir kata Bude ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciao. Le, matiin sih, Le.